Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani angkat suara soal peluang dua poros dan duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024. Usai Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bertemu di acara Hari Nasional Arab Saudi di Jakarta. Menanggapi pertemuan semeja antara Prabowo dan ibundanya di acara Hari Nasional Arab Saudi, Puan bilang keduanya punya hubungan yang akrab. Sambil memberi kisi-kisi apa yang dibahas Mega dan Prabowo, Puan menyebut tak ada yang tak mungkin dalam politik, termasuk peluang dua poros capres dan duet Ganjar dengan Prabowo. Ya boleh aja lah, orang akrab kok, gak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana, oke gak, boleh gak, ya boleh aja gitu. Boleh apa ya, tanya sama Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi gak ada yang gak mungkin di dinamika politik ini. Dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Capres-capres yang ada hari ini semuanya itu dekat dengan kami. Jadi gak ada apa-apa, gak duduk dibilang musuhan, duduk bareng ada apa sih gitu. Biasa-biasa aja gitu kan, gak ada yang musuhan, semuanya deket akrab aja, ini kan.